Kedatangan tim sepak bola Indonesia U18 juara Malindo Cup di Malaysia disambut meriah di Pondok Pesantren Nuril Islam. Nuris di Jember, tim sepak bola Indonesia U18 juara Malindo Cup ini adalah tim sepak bola Nuris FC yang juga juara Liga Santri Nasional pada tahun 2015 lalu. Kemenangan tim sepak bola Indonesia U18 Malindo Cup dengan mengalahkan tim tuan rumah 2-1 di Malaysia. Dengan menggunakan formasi 4-3-3, pelatih Nuris FC Sutikno mengatakan bahwa permainan menyerang dapat meredam dan mengimbangi permainan tuan rumah. Dan ke depan dengan kemenangan ini diharapkan menjadi kebangkitan persepak bolaan di Indonesia setelah satu tahun lebih kisruh PSSI dan Kemenpora RI. Pasca Menpora RI mencabut SK pembekuan PSSI, tim sepak bola Indonesia U18 PSSI segera kembali menggelar kompetisi sepak bola di tanah air. Selain menghidupkan kompetisi Liga Sepak Bola di tanah air, kalangan santri pun berharap sepak bola Liga Santri Nusantara di tahun 2016 digelar. Di negeri kita ini sempat drop, mengalami gejala sedikit kesalahan, tapi sekarang kita semua mendapat kabar gembira, kita semua PSSI sudah tidak di bench lagi sehingga mulai bisa beraktivitas kembali. Semoga liga cepat berjalan di Indonesia ini. Bisa memenangkan. Nomor satu, saya bilang sama anak-anak, kamu bisa jadi juara kalau punya mental juara. Itu kunci. Di samping itu ya perjuangan yang tanpa kenal lelah, tanpa pantang menyerah.